Alpha. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Joshua dari tim Sony Indonesia sebagai Product Specialist, dan hari ini bareng aku ada Om Daniel Congari, Professional Photographer. Nah, halo, selamat siang semuanya, jelang sore. Jelang sore nih. Sesuai judulnya nih, Be Wide, Be Creative with Daniel Congari nih. Kita ngomongin tentang apa nih hari ini? Hari ini kita ngomongin tentang bagaimana kita memotret dengan menggunakan lensa ultra wide, terutama kita menggunakan lensa terbaru dari Sony yang kemarin baru di launching FE1224 G Master F2.8 ya. Ini lensanya ya. Ini lensa terbaru dari Sony dan mungkin akan masuk di Indonesia mungkin ke depan ya. Dan, nah, hari ini kita akan banyak mengulas tentang penggunaan lensa ultrawide dari Sony. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke presentasinya atau workshopnya, kita mulai dengan product presentation dulu gitu ya. Mungkin bisa di share screen yang PowerPoint. Oke, kita ngomong tentang 1224 G Master. Nah, jadi buat teman-teman yang baru datang. Di Sony kita punya beberapa lini lensa, salah satunya adalah lensa G Master yang tentunya lensa terbaik milik Sony ya. Tomorrow lenses today from Sony. Jadi dari lensa G Master ini esensinya adalah kita mau kasih lensa yang terbaik yang tentunya future proofing ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau nambah body atau upgrade, lensa ini udah suitable buat kamera-kamera yang akan datang juga gitu. Tentunya dengan resolusi yang terbaik, bokeh yang terbaik, atau fokus yang terbaik, dan juga build quality yang sangat tahan ya. Nah, kalau di lensa F28 sendiri, kita udah sering dengar ya namanya Trinity ya teman-teman ya. Di 1635, 2470, 70200. Nah, tentang lensa ini kalian juga bisa lihat di YouTube ya, ada videonya tentang Om Daniel sendiri gitu. Tentang gimana kita bisa pakai tiga lensa ini untuk lensa. Tapi kita tambahin hari ini dengan the widest f2.8 constant zoom di 12-24mm. Oke, okay. Jadi ini lebih wide lagi dari 1635. Oke, okay, jadi total kita sekarang ada 57 e-mount lenses. Dulu mungkin pas awal Om Dancong masih join Sony ya, kita masih dikit ya lensanya ya. Waktu zaman saya belum ada yang namanya G Master loh. Belum ada yang namanya G Master lagi. Dulu masih kita pakai Carl Zeiss, itu yang F4. Carl Zeiss sama G-Lens. Nah, sama G-Lens. Sekarang kita ada 57 e-mount lenses ya, teman-teman. Dan ini semua dari awal one mount. Ya. Jadi buat teman-teman yang pakai kamera A6600, bahkan A5100 atau lini kamera cinema kita nih, misalnya FS atau Cine Alta, itu semua pakai mounting yang sama, yaitu
mount system. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah kompatibilitas lensa. Semua lensa Sony akan masuk di semua body Sony. Nah, ini kita ngomongin apa nih di 1224 ini? Tentunya banyak banget fitur-fitur yang terbarunya. Nah, nanti dari pihak Om dan Cong bakal jelasin fitur-fitur ini gimana sih cara pemakaiannya di real world. Oke. Nah, yang pertama ini dari angle-nya sendiri dan aperture 2.8. Nah, kalau kita tahu nih 24 tuh kira-kira seperti ini ya. Yang teman-teman bisa lihat cukup wide. Ini 20, ini 16, ini 14 dan ini 12 gitu. Ini memberikan efek yang lebih megah apalagi buat teman-teman yang demen fotonya misalnya landscape atau interior gitu, ini beda banget. Nah, jadi ini 24 contohnya dan juga ini di samping kiri ada 12 mm. Beda banget. Oke. Jadi ini comparison between all angle, bisa dilihat kayak wah 24 tuh udah cukup wide gitu ya. Tapi ya sejak kita ada yang namanya 12 mm, 24 seems really telephoto now. Oke. Nah, ini contoh lainnya. Nah, dengan lensa 12 mm yang kalian bisa lihat di kiri atas, itu kita bisa dapat satu stadion gitu sama tempat duduknya. Sedangkan kalau di 24 kita cuman dapat lapangannya. Beda banget. Oke. Nah, dengan f/2.8, nah teman-teman bisa ngambil nightscape, starscape itu dengan lebih baik tentunya karena dia satu stop lebih cepat dari f/4 dan artinya teman-teman bisa naikin shutter speed kalian. Jadi bisa ngambil juga buat high action shots like yang kalian bisa lihat di bagian kanan. Nah, ini contohnya dengan A7R4 di 12 mm. Ya, ini juga contohnya sama dengan A7R4 ya. Ini juga kalian bisa ngambil starscape dengan mudah ISO 3200 f/2.8 dan ini hanya 8 second ya, teman-teman. Nah, ini ada contoh f/8-nya. Nah, ini bisa buat di sini shutter speed-nya 1/1000. Oke, dan ISO-nya 1600. Ini contoh yang dari udara ya. Ini 12 mm juga semuanya. Oke. Jadi subjeknya itu apa sih? Kayak buat apa sih lensa ini gitu. Jadi utamanya based on review gitu. Ini cocok untuk landscape, nightscape, starscape, architecture, indoor and sport ya, teman-teman. Gitu. Jadi ini dengan lensa kita yang terbaru ini compact, lightweight ya, large aperture, ultra wide zoom. Jadi sesuai dengan esensi lensa G Master yang lain, kita membuat lensa dengan kualitas gambar yang terbaik, pemakaian yang termudah, dan juga reliability yang nomor satu. Ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ukurannya sebenarnya cukup kecil ya, untuk lensa yang f/2.8 dan se-wide ini ya. Bisa di-compare sama lensa-lensa yang zaman dulu dengan skala yang sama, ini sangat-sangat modern. Gitu. Tentunya kualitas gambar lebih bagus, nanti bisa kita tunjukin hasilnya langsung. Oke. Nah, untuk elemennya sendiri ini lengkap banget, bisa di research lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat banyak elemennya, ada XA, ada ED glass, ada super ED glass, aspherical, dan yang terbaru kita juga memiliki coating yang paling baru gitu. Nah, XA lens ini buat apa sih gitu? Elemen XA, jadi ini menghasilkan resolusi yang konsisten di seluruh fotonya, maksudnya corner to corner sharpness bahkan di 12 mm. Karena gini, mungkin zaman dulu kita fokusnya di center aja gitu. Nah, tapi tentunya kita mau push the boundaries even further, jadi kita mau bikin tajam di seluruh frame-nya gitu. Oke. Nah, ini contohnya dengan A7R4 di f/2.8 gitu. Ini MTF-nya artinya dia cukup tajam. Ya, sangat tajam di tengah, tajam dan juga sampai ke ujungnya. Dan ini di F8 dia udah mendekati perfection ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini juga mengurangi chromatic aberration, jadi buat teman-teman yang suka foto ke arah langit, udah enggak ada tuh yang namanya chromatic aberration lagi. Dan juga bokehnya bagus banget ya. Nah, ini bisa lihat contohnya. Dan ini juga bisa buat close focus. Jadi dia distance minimalnya itu di 0,28 meter. Dan aperture-nya juga circular, jadi kalau kalian stop down, itu tetap bulat banget bokehnya. Nah, untuk coating-nya sendiri, kita pakai coating baru. Ya.
Eno AR Coating yang kedua. Kenapa? Karena dia lensanya benar-benar cemung banget gitu ya, jadi nggak bisa pakai coating yang lama, menghasilkan flare yang sedikit banget. Nah ini comparisonnya, kalau kita pakai coating yang lama di kiri di lensa ultra wide, dan ini yang baru di kanan gitu. Nah Om Danjo sendiri udah cobain beberapa occasion untuk foto di tempat-tempat yang cukup ekstrim, misalnya ditembak matahari secara langsung ya Om ya. Nanti mungkin bisa di-share contoh hasilnya gitu. Nah jadi intinya lensa baru ini kenapa banyak banget hype-nya adalah, yang pertama dia adalah constant f2.8 zoom yang paling wide di 12-24 mm, kualitas gambar G-Master yang tentunya jernih, clear, dan tajam, dan juga ukurannya kecil dan ringan, memastikan kalian bisa dapetin hasil foto yang terbaik dengan tingkat kesulitan yang paling rendah. Karena tentunya kalau kita mau landscape, lensa ringan paling oke, kan? Paling oke. Paling oke. Mengurangi beban. Benar, gitu. Oke, okay, berikutnya kita juga banyak banget, tentunya kalau di Sony ya, teman-teman, kita selalu masukin fitur yang terbaru. Ya, contohnya bukan dari optik doang, tapi dari mekaniknya juga. Jadi kita autofocusnya, walaupun dia buat landscape nih ya, kita juga kasih kecepatan autofocus yang terbaik dengan 4 XD linear motor. Jadi buat yang teman-teman mau buat sport gitu, dan juga buat landscape ya teman-teman, mungkin masih banyak yang pakai manual fokus gitu, aku dengar Om. Ya, zaman sekarang sih dengan kecanggihan teknologi fokus yang dimiliki oleh kamera Sony ya, terutama kamera seri-seri terbaru ya, seperti A7R4 yang saya gunakan ya, tuh fokusnya sih sudah mencakup hampir 74% dari frame ya. Oke. Okay. Jadi sudah tidak zaman lagi kita pakai manual, manual fokus lagi gitu. Dan bukan cuma cepat tapi presisinya yang penting. Presisinya penting ya. Presisi penting. Dengan kalau terutama lensa-lensa seri G-Master ya, sudah mengadopsi namanya XD linear focus ya. Jadi menjamin bahwa fokus itu sangat presisi dan cepat. Ya, apalagi di fitur terbaru nanti saya jelasin. Oke, okay. Jadi buat teman-teman yang landscape jangan khawatir tentang masalah manual fokus, bahkan sekarang autofocusnya reliable banget buat landscape ya teman-teman. Nah ini contoh ilustrasinya, kita pakai internal focusing, jadi semua focusing di dalam lensa, lensanya itu nggak ada yang misalnya bagian depannya maju mundur, itu nggak ada, semuanya di dalam lensa, jadi enak banget. Dan juga dia punya banyak fitur seperti misalnya ada float button ya, tapi kalau di kamera Sony ini bisa di custom ya teman-teman, misalnya mau jadi APS-C mode atau buat record movie atau ganti ISO, itu semua bisa di-set di sini. Oke, okay. Untuk filternya kita bisa taruh filter di bagian belakang lensanya, karena depannya ini udah gede banget ya, gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau pakai ND, masih ada caranya. Dan tentunya, seperti lensa semua G-Master kita, ada coatingnya, mengurangi sidik-jari, air, debu, dan lain-lain. Dan tentunya kalau G-Master, dia weather resistant, jadi tahan untuk jangka waktu yang lama dan juga di tempat yang harsh. Oke, okay. Nah ini contohnya kalau kalian mau taruh ND filter, ada cetakannya, jadi aman. Dan juga ini ada ilustrasinya, ya, di mana ada lensnya sudah bareng sama lensanya, dan juga udah ada float button, weather resistant, ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke tempat yang misalnya lembab atau banyak-banyak masalah. Dan buat video ya, walaupun kita ini ngomong landscape, buat video dia juga oke banget karena fokusnya akurat, presisi, halus, dan juga manual fokusnya bagus banget teman-teman. Jadi kita udah pakai sistem linear response MF. Jadi buat yang mau foto maupun video ya, kalau mau manual fokus itu rasanya udah kayak pakai lensa yang lensa manual gitu. Jadi akurat banget dan dia kecil ukurannya. Jadi buat yang mau pakai stabilizer, aman. Oke. Okay. Kalau begitu, ini ada terakhir, ada contoh comparison dengan 12-24. Ya, jadi mungkin teman-teman kayak, dulu kan kita udah ada lensa 12-24 gitu, bedanya apa? Ya, yang bedanya adalah, yang pertama adalah elemen lensanya sendiri gitu. Kita pakai XA lens, extreme aspherical-nya 3, sedangkan dulu belum ada. Kita juga super ID-nya ada 2, dan juga tentunya yang tadi coating yang baru, jadi lebih tahan terhadap flare. Aperture rate-nya juga lebih banyak, dan juga tentunya kita autofocus-nya pakai XD linear. The best autofocus yang ada untuk sekarang.
Oke. Kita juga ada fluorine coating di depan, jadi buat teman-teman akan lebih tahan, udara saya udah kayak pakai filter gitu loh, jadi lebih tahan terhadap debu dan fingerprint. Oke. Ya, dan memang lebih berat, tapi juga ukurannya masih tergolong lebih ringan dibanding lensa-lensa lain, karena dia nggak nyampe 1 kg. Oke, kalau begitu udah sekian dari product presentation dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke materi dari Om dan John-nya. Oke, selamat sore semuanya ya. Tadi udah banyak ya diceritain oleh Joshua dari produk spesialis Sony Indonesia mengenai kelebihan dari lensa-lensa terbaru Sony ini, 1224 G-Master F2.8 ya. Lensa mungil ini cukup satu genggaman tangan aja ya. Jadi kalau tidak enak kalau saya tidak memberikan hasil yang saya guna ketika saya menggunakan lensa ini. Kemudian di dalam foto-foto ini juga yang nanti saya akan saya presentasikan ada juga video di mana saya bersama teman saya Alpha Team kita membuat video dengan menggunakan lensa 1224 ini juga beserta hasil-hasil fotonya. Jadi semua menggunakan 1224 F2.8 G-Master ini sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana sih hasilnya sebuah video digabungkan dengan foto-foto yang menggunakan lensa ini. Nah, judul presentasi kali ini Be Wide, Be Creative. Kenapa Be Wide, Be Creative? Pertama karena memang lensa ini adalah lensa ultra wide ya, 1224 mili. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Joshua, penggunaan lensa ini mungkin banyak digunakan untuk apa aja tadi Jus? Arsitektur, landscape, astro. Nah, gimana kalau untuk video? Gimana kalau untuk misalnya ada modelnya dan sebagainya. Nah, akan kita beri contoh foto-fotonya. Terus beserta kreativitas apa aja sih yang bisa diambil dari menggunakan lensa jenis ultra wide ini. Kita mulai dari Alpha. Area fotografi saya sendiri. Oke, sebagai perbandingan, video-video tadi banyak menggunakan lensa-lensa seri G-Master Trinity yang sudah disebutkan tadi oleh Joshua. Ada 1635 G-Master, 2470 G-Master, sampai ke 7200 G-Master. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan lensa terbaru dari Sony ini, 1224mm f2.8 G-Master? Alpha.
be wide, be kreatif. Jadi ketika memang memotret itu sebenarnya kita tidak hanya bisa tidak bisa mengandalkan hanya dengan satu jenis lensa aja. Memang kita membutuhkan banyak banyak berbagai jenis untuk menghasilkan sebuah gambar yang optimal. Nah, dalam presentasi kali ini saya lebih banyak akan mempresentasikan mengenai karakter-karakter penggunaan lensa wide. Wide juga memiliki arti lebar, menjadi sebuah kata yang paling sering diucapkan oleh seorang fotografer alam ya tentunya, ataupun seorang fotografer travel. Pengertian wide biasanya mencakup ruang lingkup hasil pemotretan. Dalam kebiasaan memotret pemandangan, kita memang paling sering menggunakan lensa-lensa jenis wide ataupun kadang menggunakan lensa berjenis prime lens ataupun lensa fix ya. Sony udah punya juga ya lensa prime lens yang wide ya. Betul, kita ada di 20 dan 24 mm. Nah, 20 dan 24 mm. 20 mungkin G-lens ya. G-lens masih 24 yang G-master. Selain dari lensa-lensa jenis zoom yang dimiliki oleh Sony. Tetapi untuk karakter lensa 12-24 kita menyebutnya sebagai ultra wide zoom lens. Nah, tentunya penggunaan lensa jenis wide ini bisa menghasilkan gambar atau view yang lebih luas ya dengan kesan yang megah. Oke, ini sebagai contoh, ini saya mengambil pemandangan pada pagi hari ya di daerah Jawa Barat. Saya menggunakan kamera A7R4. Di sini ada data exif-nya juga 1/30 second f/8 ISO 200. Dari sini kita bisa melihat ya pemandangan ini menjadi begitu megah ya, begitu lebar dari sisi kiri sampai ke sisi kanannya, datangnya cahaya matahari membuat efek terasa begitu indah ya. Nah, kemudian di sini saya bermain dengan yang namanya komposisi framing. Di atasnya bisa kita lihat ada daun-daun pepohonan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Joshua pada awal, bahwa lensa ini mengadopsi teknologi di mana yang namanya chromatic aberration-nya itu hampir sama sekali tidak terlihat. Nah, biasanya chromatic aberration itu paling banyak terlihat pada pepohonan yang berwarna hijau bertabrakan dengan warna langit yang berwarna biru. Nah, di contoh gambar ini bisa kita lihat ya, hampir tidak terlihat terjadi yang namanya chromatic aberration atau biasa disebut violet line atau adanya garis ungu pada sekitar area daun-daunan yang menyentuh pada bagian langit. Kemudian bisa kita lihat juga ketajaman atau sharpness yang ada pada batu-batu yang ada di sekitarnya. Terlihat sangat jernih dan bening dari foto ini. Oke. Nah, dalam mengambil gambar pemandangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu chromatic aberration. Misalnya ketika saya memotret sebuah pemandangan pada zaman dulu, itu ketika sebuah pohon, saya ingin mengambil framing daun-daun pohon di langit, itu pada akhirnya ketika saya buka hasil foto saya, yang sering terjadi masalah adalah keluarnya garis ungu atau violet line atau chromatic aberration, sehingga harus menggunakan software bantuan untuk menghilangkan efek tersebut. Kadang-kadang pun tidak optimal dalam menghilangkannya, sehingga masih harus dikerjakan secara manual. Itu kadang-kadang membuat repot. Nah, dengan hadirnya teknologi yang ada pada seri G-Master, terutama pada 12-24 G-Master ini, ada beberapa elemen yang ditambahkan oleh Sony, sehingga benar-benar kejadian-kejadian yang terjadi pada dulu itu benar-benar hilang lah, kalau saya bilang. Dari hasil foto yang saya hasilkan. Sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan nih dari Kak Justinus. Nah, jadi gimana kalau lensa Sony ini yang paling baru kita bandingin sama lensa wide lainnya, mungkin lensa fix gitu. Jadi memang lensa-lensa jenis wide ini banyak jenisnya ya. Selain dari 16-35 G Master yang sudah ada atau 20 mili seri G lens yang terbaru Sony F berapa itu? Yang 20 mili, lupa saya. Kemudian ada lagi 24 mili G Master f/1.4. Kemudian ada 12-24 G lens. Nah, itu memang seri G Master adalah seri terbaik yang dimiliki oleh Sony. Seperti yang kita ketahui ya, ketika Sony melaunching pertama kali G Master pada tahun 2017, itu Sony bilang tomorrow lens today from Sony. Jadi lensa ini adalah lensa masa depan yang dihadirkan oleh sekarang. Karena dipercaya bahwa lensa ini dirancang khusus bisa digunakan
oleh kamera hingga ke 100 megapiksel. Sehingga ketajaman lensa ini di kamera seri-seri terbaru Sony lainnya pun sudah tidak perlu lagi kita mengganti lensa. Jadi sekali investasi, one investment. Jadi sekali beli, mau Sony tiap tahun menaikkan megapiksel kameranya, tetap kita akan menggunakan lensa ini udah cukup. Udah cukup ya. Okay. Nah, dan juga sampai sekarang ini Sony belum pernah menghadirkan yang namanya lensa-lensa yang namanya Mark 1, Mark 2, Mark 3, sehingga membuat teman-teman habis beli, waduh sakit hati nih, Sony ngeluarin lagi Mark 2, Mark 3, Mark 4, nah itu. Nah ini yang dihindari oleh Sony, sehingga pada zaman saya memulai karir dengan Sony Indonesia, itu tidak pernah saya mengalami yang namanya habis Sony keluarin seri ini, keluar seri yang sama lagi, disebut Mark 2, Mark 3 dengan focal length yang sama, dengan bukaan yang sama, aperture yang sama, itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Dan bisa kita lihat timeline-nya seperti yang tadi Joshua udah bilang. Jadi total kita memiliki hampir 57 lensa ya. Ya betul. Dan semuanya saling berbeda, saling mensupport, tidak ada yang disebut Mark 1, Mark 2, dan Mark 3. Nah, kalau kita bandingkan misalnya lensa-lensa seri, misalnya ini ya, yang 12-24 ya, topik kita karena 12-24 G-Master ini, bila kita bandingkan dengan lensa terparti ya, tentu pasti memiliki selisih yang perbedaan yang cukup signifikan ya. Oke, okay, apa ini? Salah satunya yang pernah yang saya baca nih ya, lensa G-Master 12-24 G-Master ini kita memiliki yang namanya 17 elemen dan 14 grup. Ya. Dalam karakter teknikal lensa, semakin banyak elemen dan grup lensa itu, maka kualitas lensa itu akan semakin detail, tajamnya semakin tinggi. Tapi biasanya kalau makin banyak elemennya jadi gede lensanya. Biasanya jadi gede, tapi yang dibuat oleh Sony ini adalah tetap dalam sebuah genggaman tangan dan tidak terlalu berat juga, ya. Sebenarnya masalah berat ini wajar sih kalau 800 kita 800 gram. Kenapa? Karena kualitas daleman jeroannya isi lensa ini adalah pure glass. Di mana yang kalau pure glass itu pasti bobotnya berbeda dengan yang disebut ada campuran bahan resin atau jenis plastik. I see. Nah, beberapa karakter lensa-lensa wide third party itu tidak memiliki jumlah elemen dan grup sebanyak yang dimiliki oleh 12-24 G-Master ini. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat lagi cuman dari focal length dan aperture-nya. Betul. Tapi kita harus lihat jeroannya juga. Betul sekali. Hasilnya beda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang disematkan di dalam lensa ini. Ya. Yang pertama, yang tercanggih di dunia, otomatis kita menggunakan namanya dual floating focus. Nah, nanti akan kita jelaskan bukunya. Tadi udah dijelaskan oleh Joshua ya, apa aja kelebihannya ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah teknologi yang disebut anti-flare, yaitu nano coating AR2, yang tadi sudah digambarkan oleh Joshua. Dan itu tidak dimiliki oleh brand-brand lain, ya, oleh third party. Secara detail tidak dijabarkan mengenai teknologi coating yang dimiliki oleh mereka. Kalau Sony jelas sangat open ya. Kita open bisa lihat di webnya bagaimana teknologi ini bekerja. Plus yang terakhir, Sony sebelumnya pernah menggunakan lensa ya dengan teknologi extreme aspherical ya. Itu pada lensa 600 mm G-Master. Nah, tapi di lensa 12-24 G-Master ini, Sony menambahkan elemen ekstrim aspherical-nya sebanyak 2, sehingga totalnya menjadi 3. Terbanyak di G-Master yang pernah dibuat oleh Sony. Oke. Okay. Jadi kita bayangkan ya, gimana ketajamannya. 16-35 G-Master aja mungkin buat teman-teman yang udah pernah mencobanya, udah bilang, wah keren banget, tajam. Digunakan di kamera misalnya A7R4 seri terbaru Sony, 60 megapiksel, wah gambarnya sangat detail dan sebagainya. Sekarang di 12-24, kita bisa bayangkan nih Jos, pakai 3 elemen ekstrim aspherical. Oke. Okay. Tajamannya dari corner to corner itu sangat luar biasa, pasti. Makanya di sini saya jelaskan juga di poin berikutnya. Di sini ada juga, jika berhadapan dengan matahari, kemungkinan terbesar adalah timbulnya flare atau ghosting. Nah, dengan lensa ini, saya sendiri sudah membuktikan, nanti bisa saya tunjukkan di gambar yang saya hasilkan, bahwa tidak terjadi, sementara tidak terjadi yang namanya flare atau ghosting. Kemudian, dalam segi ketajaman gambar, adalah hal yang utama ketika kita menggunakan sebuah lensa. Jangan sampai gambarnya terlihat tajam hanya di LCD kamera nih. Benar-benar, tapi pas kita zoom. Kita zoom, kita buka, nah berbeda. Ngapain kita pakai megapiksel tinggi dong kameranya. Betul. Kalau lensanya nggak sanggup
buat hasil resolusi juga gitu. Betul, ya. Karena semakin besar sebuah megapiksel kamera membutuhkan transmisi cahaya melalui lensa yang harus sangat sempurna untuk mengisi elemen-elemen yang ada pada sensor tersebut untuk menghasilkan sebuah detail gambar yang sempurna. Oke, okay. Kemudian yang berikutnya, maksimum diafragma yang dapat digunakan dalam keadaan low light. Nah, ini sering menjadi kendala buat teman-teman yang hobi menggunakan lensa wide ya. Seperti pada zaman kita dulu ya, menggunakan Carl Zeiss F4, kita foto malam, mungkin, aduh, ternyata pakai F4, kita harus membuat ISO kita makin gede, ataupun akhirnya kita menurunkan kita shutter speed, yang bisa berakibat efek blurry atau motion dan sebagainya. Nah, dengan hadirnya 12-24 ini, F2,8, dengan bisa membuat view pemandangan menjadi lebar, pemakaian F2,8 bisa berada dalam keadaan low light yang optimal, ditunjang oleh kemampuan IBIS yang dimiliki oleh Sony ya, sampai kemampuannya menghandle sampai 4,5 stop untuk internal body image stabil ya. Oke, berikutnya. Nah, oleh karena itu Sony di sini dalam menyikapi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah gambar yang dengan tuntutan yang tadi saya sebutkan, Sony menghadirkan yang namanya Sony lensa FE 12-24 G Master F2,8. Ini adalah foto di mana ada matahari juga di sisi kanannya. Ini foto sudah lewat jam sunrise, jadi matahari sudah mulai tinggi. Ya, menggunakan 12-24. Nah, biasanya flare itu terjadi pada bukaan lensa terbesar kebanyakan. Karena diafragma dibuka selebar-lebarnya di F2,8 sehingga membuat cahaya yang masuk ke lensa itu semakin besar. Nah, biasanya banyak timbul masalah di flare dan sebagainya. Nah, dalam foto ini, itu bisa kita lihat ya, dengan menggunakan lensa ini, speed 1600, F2,8, ISO 100, foto ini cukup clear. Mungkin tidak hanya satu foto ini aja, foto lainnya juga nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, teknologi yang saya bahas tadi bisa tercermin dalam foto ini, bisa kita lihat almost serochromatic aberration pada daun-daun yang ada di atas sisi kiri. Kenapa bisa sampai hampir tidak ada namanya chromatic aberration? Karena ditunjang oleh 2 super ED extra low dispersion plus 3 ED glass element. Dibandingkan dengan yang tadi, udah dibandingkan dengan yang seri sebelumnya ya. Berikutnya adalah no flare no ghosting karena adanya teknologi new nano AR coating versi 2 yang dimiliki oleh Sony yang mampu menggunakan coating sampai ke bagian lengkungan-lengkungan lensa. Yang berikutnya, grid detail dan sharpness tadi juga sudah saya jelaskan menggunakan 3 elemen extreme aspherical. Oke. Nah, ini gambar berikutnya. Saya mutu dari dalam gua menuju keluar. Kita bisa lihat detail yang bisa dirasakan pada bagian atas gua ini. Di sini saya hanya menggunakan F2,8 ya, karena berada dalam gua sehingga metering kamera menganggap bahwa foto ini adalah dalam keadaan low light. Kemudian saya di situ berjalan dengan menggunakan speed 1/60 second untuk menekan supaya tidak terjadi blur pada saat memotret pergerakan orang. ISO 100 dengan bantuan A7R4, dynamic range yang bisa saya hasilkan dengan A7R4 sampai 15 stop plus dibantu ketajaman lensa 12-24 di master ini, dalam gua gelap sekalipun saya masih bisa menghasilkan detail pada bagian atas gua ini. Kita bisa lihat sharpness-nya. Biasanya itu kan kalau lensa wide nih pada umumnya, itu beda banget tuh kualitasnya kalau kita wide open dibanding sama F8. Betul. Jadi banyak juga tuh lensa-lensa yang menjual aperture-nya gede banget tapi kualitasnya nggak bagus gitu di paling wide-nya gitu. Betul. Jadi kebanyakan memang buat teman-teman ya, kebanyakan sih kalau ada yang bilang, wah kalau moto landscape memang sweet spot terbaik adalah kita menggunakan F8 nih. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan yang namanya F8. Terutama ketika kita harus memotret keadaan seperti ini ya, dalam contoh gambar ini, di mana keadaan sangat low light, kemudian tidak menggunakan tripod, ya otomatis kita harus menggunakan bukaan aperture yang sangat besar, seperti di F2,8. Nah, dalam hal ini bisa dilihat, tidak
ketajamannya tetap bagus meskipun dengan menggunakan f/2,8. Nah, memang tadi seperti tadi kan Joshua, banyak lensa yang memberikan nilai aperture di bawah, lebih besar daripada yang dimiliki oleh lensa 12-24 ini, terutama yang terpati-terpati ya. Tapi yang menentukan sebuah hasil foto kadang bukan hanya sekedar bicara mengenai aperture. Benar-benar, tapi kualitas. Kualitas dari kaca yang dihasilkan, kaca yang ada dalam lensa ini sendiri. Jadi dengan lensa ini f/2,8 aja bisa nantangin lensa lain yang dipasang di f/8, bahkan yang lebih besar gitu ya. Iya, f/8 ataupun di bawah f/2,8. Oke. Bukaannya atau lebih besar dari 2,8 seperti 1,4, 1,8. Oke, oke. Keren, keren, keren. Karena kita memiliki, bisa dibandingkan ya, kita bisa search di Google ya perbandingannya. Seberapa banyak elemen ekstrim aspherical yang disematkan dalam lensa-lensa yang dibandingkan di sini. Benar-benar. Satunya yang punya cuma ada harga, ada kualitas. Ah, iya, jelas. Jadi kalau teman-teman mau yang terbaik, tapi ringkas ya, cuma ada satu jawabannya, lensa G-Master. Okay. Oh. Nah, ini lagi, salah satu kelebihan lensa 12-24 ini adalah lensa ini sudut derajat pemotretannya ada 120 derajat ultra wide. First full frame ultra wide zoom with contrast f/2,8. Lebih lebar dari mata manusia. Mata manusia aja cuma 120 derajat. Oh, ini lebih wide dari sudut pandang manusia. Daripada sudut pandang manusia. Okay, go, go. Yang tidak kita lihat dengan lensa ini jadi lebih lebar kesannya. Benar-benar. Dan kita bisa lihat juga ya, distorsinya sangat sedikit. Gambarnya pun tetap flat ya di ujungnya, tidak mengalami lengkungan. Biasanya kan lensa-lensa karakter 12 mili itu kan seperti fisheye tuh. Nah, ini enggak ini. Oh, jadi ini enggak fisheye tapi bisa wide banget gitu. Bisa wide banget. Kita bisa lihat garis horizonnya di belakangnya saya sendiri itu, di situ ada karang-karangnya ya. Tetap flat, dia lurus ya, bisa terlihat. Tidak melengkung ya pada sudut horizonnya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memotret pemandangan alam yang luas. Nah, ini saya beri tips dan trik. Fleksibilitas focal length ya. Kita kalau memotret kadang-kadang kalau cuma mengandalkan fix focal length, kita harus maju, mundur dan sebagainya, ya kan? Nah, kemudian kecepatan dan ketepatan autofocus. Dynamic range. Ini tentunya kalau berbicara dynamic range, kita berbicara mengenai body kamera ya. Kalau di Sony sih sejak A7R3 sampai ke A7R4 kita sudah punya namanya 15 stop dynamic range. Yang terakhir dan penting adalah bagaimana menciptakan kreativitas dalam membuat foto-foto yang menggunakan jenis lensa ultra wide. Oke. Nah, seperti contoh foto ini. Ini lagi dalam perjalanan ya menuju ke lokasi, di tengah jalan kita melewatin pipa-pipa. Nah, ini saya buat sebuah foto, nggak sengaja saya lihat ada orang jalan di samping ya. Nah, cepat banget itu. Saya dari lagi moto seorang model di tengah pipa, saya langsung noleh ke samping, langsung memotret. Nah, ini bisa kita lihat detailnya, ketepatan fokusnya semua, foto-fotonya tidak blur. Ini sangat cepat banget karena refleks banget saya melihat waktu itu ya. Kesannya kayak ada horizon miring, memang lagi posisinya jalan ini memang miring ke bawah. Dan kita menyusuri jalan ini, harus hati-hati, kalau enggak ketika kita jatuh bisa terguling-guling ke bawah ini. Iya, ini miring banget. Nah, ini miring banget. Nah, ini bisa menjadi sebuah kreativitas buat teman-teman yang hobi moto-moto street ya. Ternyata bisa bermanfaat juga untuk area yang bersifat punya diagonal-diagonal begini ya. Nah, itu tadi karena kecepatan fokus bisa presisi karena lensa ini menggunakan namanya floating focus design used to focusing group dan disupport oleh 4 high speed dan high thrust extreme dynamic linear motor. Nah, inilah salah satu kelebihan yang ada pada lensa ini. Jadi bukan cuma kualitas gambar yang terbaik, betul, tapi autofocusnya juga yang terbaik. Dan presisi. Dan presisi. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Sutojo Pantoro. Nah, untuk Om sendiri, bedanya 12-24 sama 16-35 G-Master tuh apa gitu? Soalnya kan kita kalau landscape tuh ada yang foto pakai telelens, ada yang pakai 24-70. Ini sama-sama wide angle nih, tapi apa yang membedakan gitu? 16-35
Kelima punya karakter sendiri dibandingkan dengan lensa 12-24. Oke. Okay. Ya, karakternya berbeda. Ya, kenapa kita pada awalnya banyak menggunakan 16-35 dibandingkan dengan lensa seperti 12-24? Memang di lensa 16-35 karakter distorsi perspektifnya itu berbeda dengan yang ada pada 12-24. Mm-hmm. Ya, semakin lebar sebuah focal length maka memberi efek. Ya, kompresi background akan semakin jauh ke belakang. Hmm, yeah, yeah. Ya, itu yang harus dipahami pertama. Semakin lensa itu mengarah ke tele, focal length-nya makin membesar, kompresi background yang ada itu makin close up ke arah POI kita atau objek kita. Nah, dengan menggunakan lensa 12-24, ya, orang yang kita foto akan memiliki kesan luasnya menjadi berbeda dengan ketika kita menggunakan efek lensa 16-35. Jadi tiap lensa punya karakter yang berbeda. Kalau jadi misalnya buat teman-teman yang udah punya 16-35 nih, ya, bisa aja nambah 12-24. Oh, karena beda. Aja. Karena beda. Prinsip beda. Kerjanya beda. Mungkin 12 lebih ke arah white-nya gitu ya. Kesan megahnya lebih terlihat karena ada efek perspektif, distorsi perspektif yang lebih membuat kesan luasnya itu semakin terlihat. Benar-benar. Kalau 16-35 tuh lebih dinamis karena mungkin itu focal length yang standar gitu ya. Betul. 35 tuh aman banget. Aman banget. Jadi antara kalian mau 16-35 yang aman atau 12-24 di mana angle-nya ini jarang juga yang foto. Betul. Jadi kalau misalnya nih ruangan kita sempit ke ruangan sempit atau kita ke objek foto yang udah banyak orang ambil nih. Betul. Tapi kita pakai lensa ini menjadi efek yang berbeda. Efek yang berbeda. Efek yang berbeda. Gak ada yang sama kayak foto kita. Betul. Jadi itu salah satu nilai jual dari lensa yang focal length-nya tuh enggak gimana, bukan nggak normal, tapi jarang ditemuin gitu ya. Dan ini tidak membuat efek fisheye loh. Oh iya, ini bukan melengkung eye. Loh. Bukan melengkung. Makanya kalau sebelumnya ketika kita menggunakan lensa 16-35 pada sebuah ruangan, ya, pada sebuah ruangan yang sempit, benar, maka itu perbandingannya, apalagi tadi sudah dijelaskan sama Joshua, itu efek perspektif distorsinya akan tetap standar gitu loh. Ya, bukan standar, bukan tapi white gitu ya. Nah, kalau itu kalau mau standar tapi white ya kita ke 12-24. Jadi memberi kesan tempat yang sempit menjadi luas. Nah, ini efek yang diberikan gitu. Jadi dia memang prinsipnya berbeda. Oke, oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga ketajaman lensa 12-24 G Master ini untuk foto Milky Way. Kalau kita bilang ketajaman dalam keadaan gelap pun yang seperti tadi saya contohkan ya, mungkin saya tidak menampilkan, lupa menampilkan foto yang realnya ya, di mana gelap semua, kemudian tiba-tiba dinding guanya menjadi sangat detail begitu, nah, apalagi kalau dipakai foto Milky Way, pasti akan tajam juga sih. Bukan cuma tajamnya, tapi dia tuh bisa render bintangnya tuh lebih bagus. Lebih bagus karena dia memiliki, seperti yang tadi kita bilang dari awal, lensa ini memiliki 3 extreme aspherical lens ya. Kemudian plus, seperti yang tadi saya jelaskan, punya 17 elemen dan 14 grup yang membuat lensa ini terbanyak memiliki elemen dan grup lensa untuk menghasilkan sebuah foto yang tajam. Benar-benar. Ya, jadi buat teman-teman nih, misalnya dari Kak Justinus nih, penasaran sama ketajaman lensa 12-24 untuk foto Milky Way, tenang aja. Kita ada denger feedbacknya, nanti kita akan kasih tunjuk tentunya ya. Dengan saya foto pernah Milky Way-nya memotret dengan menggunakan 12-24 f/4 ya, yang G-Lens ya. Itu pun udah oke banget. Oke banget. Oke ya. Banget. Apalagi dengan yang seri f/2.8 G Master ini. Udah jelas dari komposisi lensanya udah berbeda gitu. Benar-benar. Oke, berikutnya apa nih? Nah, berikutnya ini yang tadi saya cerita ya. Di gambar ini saya memotret seorang ada model ya, kemudian di tempat lokasi yang sama ya, ini saya menggunakan saya bukan focal length 12 mili. Ini saya sebut tadi bahwa ketika kita memotret landscape ataupun travel, kita membutuhkan fleksibilitas focal length yang membuat kita nyaman memotret dalam berbagai situasi ya, misalnya daripada sekarang kalau kita bayangin kalau kita pakai fixed lens nih. Yeah. Di depan ini ada sebuah tempat yang nggak bisa kita lewatin nih, kan agak repot. Benar. Kalau kita menggunakan lensa-lensa yang bersifat zoom, itu fleksibilitasnya kita menjadi sangat tinggi.
seperti ini 12 mili gambarnya cukup wide ya. Benar. Bisa kita lihat objeknya tidak mengalami distorsi ya, tidak melengkung juga pada area horizonnya. Nah, kemudian ini saya tarik zoom-nya menjadi ke arah 24 mili. Kesannya pun tetap lebih close up aja. Iya. Jadi dari yang sebelumnya wide ya, nah dia bisa menjadi wide dengan 12 mili. Nah, ini menjadi 24 mili. Jadi punya cerita yang berbeda ketika dia berada pada posisi 12 mili dan 24. 24 menjadi berbeda lagi. Oke lah, tapi 24-nya juga oke banget ya. Iya. Jadi dengan adanya lensa zoom kayak gini, kita tuh lebih fleksibel dengan posisi yang sama. Apalagi nih kalau landscape itu biasanya benar ya, kalau kita mau ngambil foto yang bagus itu kadang posisinya tuh kadang susah gitu. Betul. Enggak ya. Bisa pindah-pindah. Iya, banyak halangan hambatannya, misalnya depan ini jurang kayak atau ombak gede kan, enggak mungkin kita terjang aja gitu loh. Benar, benar, benar. Nah, ini salah satu yang tadi saya cerita, ya. Inilah dibandingkan misalnya kita bilang kita butuh keadaan yang sangat wide banget. Nah, ini hasilnya. Kemudian gimana kalau kita pakai di 24? Nah. Ini kita bisa lihat. Nah. Dan tetap memiliki sebuah ketajaman juga ya. Iya, tajam banget, tajam. Tajam banget ya di F8-nya. Nah, sekarang kita bicara yang disebut kreativitas. Kadang-kadang kan menggunakan lensa 12-24 tidak hanya sekedar digunakan untuk memotret sebuah pemandangan alam ya. Pemandangan alam sehingga terutama pemandangan alam yang sangat close up ya. Benar. Kayak seperti yang tadi saya datengin itu sebuah dinding tebing, ada aliran sungai. Saya kalau membutuhkan sebuah jepretan bisa mendapatkan gambar yang komplit dari kiri ke kanan, saya harus menggunakan 12 mili tentunya. Nah, tapi tidak terbatas di itu aja lensa ini. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kreatif adalah hal yang mutlak karena ini akan membuat foto kita menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Dengan menggunakan lensa yang berbeda dari kebanyakan akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda pula. Itu tadi kita sebut dengan 12-24. Kalau teman-teman ambil, itu teman-teman bahkan bisa numpang foto di spot yang sama tapi hasilnya beda. Betul. Gitu. Kita bisa mendapat lebih kreatif. Lebih kreatif. Kreatif. Nah, seperti ini ya. Nuh, lihat. Kreativitas. Jadi, orang ini berjalan sangat cepat. Teman-temannya udah pada lewat. Saya baru moto satu, dia udah pada posisi 3/4 ini lagi. Nah, karena saya menggunakan focal length di 12 mili, ya, dia hampir di ujung pun saya masih bisa dapat posisinya ini orang nih. Oke lah, berarti ini enggak cuma buat landscape, buat potret tuh kalau kreatif juga bisa gitu. Bisa. Nah, kalau saya menggunakan lensa dengan focal length misalnya di bawah ini, mungkin saya sudah tidak mendapat orang ini dengan posisi saya yang sama. Mungkin bisa kalau kita geser sedikit ke kanan gitu. Tapi dengan focal length ini kita bisa untuk dapet kondisi tertentu ya, kita masih bisa dapat. Benar-benar. Nah, tadi dia masih di atas, teman-temannya udah di bawah. Nah, ini saya nggak sengaja aja sih lihat, harus jadi langsung gerak cepat aja sih. Jadi refleks. Bukan cuma lensa yang dipakai buat teman-teman incer foto terbaik, tapi untuk dapetin momen yang lewat nggak sengaja pun lewat banget gitu ya. Jadi kuncinya memang lensa yang terbaik untuk occasion manapun. Betul. Jadi investasi yang sebenarnya value for money-nya ada karena kita mau landscape bisa, mau sport bisa, mau potret bisa, semuanya bisa. Gitu. Ya, ini termasuk kategori foto street sih. Foto street. Iya. Nah, ini saya memanfaatkan yang namanya garis geometri ya. Ada garis diagonal benar, ya. Benar. Sehingga keadaan memanfaatkan itu pipa di atasnya ya. Di bawahnya itu beton, orang jalan ke bawah berada di tengah-tengahnya. Jadi ada framing-nya sendiri juga. Iya. Ya. Dan kesan diagonalnya juga dari ujung kiri atas ke kanan bawah. Ya, mungkin kalau lensanya nggak terlalu wide, kita nggak bisa jadiin framing gitu ya. Cuma jadi objek doang gitu ya. Betul. Nggak dapat lebar ujung diagonalnya. Benar-benar. Kesan diagonalnya aja yang berbeda. Kesan diagonalnya. Nah, ini. Dengan 12 mili. Nah, sangat wide banget ya dari kiri ke kanan. Jadi kita bisa dapetin kayak ada seolah-olah ada jalannya gitu ya, karena gitu. mata yang lihat bisa jalan gitu. Makanya si model menatap ke arah sana, kita bisa melihat ke ujung kanan begitu luasnya pemandangannya. Oke, benar-benar.
Nah, ini juga salah satu tips yang saya bagi, sebisa mungkin ketika kita memotret untuk awalnya kita harus menggunakan rule of third. Jadi posisinya itu ini umum banget ya, jangan pernah dilupakan. Apapun ukuran lensa itu tidak mempengaruhi mana kita menentukan rule fotografi. Atur sedemikian rupa agar foto memiliki foreground, point of interest, dan background. Ini sih umum ya. Jadi di sini saya ingin sampaikan, apapun jenis lensanya, meskipun kita menggunakan lensa 12-24 ultra wide zone ini, itu tetap kita berpatokan pada rule-rule fotografi yang sudah ada sih. Bermain dengan bayangan atau shadow bisa membuat foto berkesan lebih artistik, ditambah dengan sentuhan konsep. Misalnya saya suka membuat foto-foto black and white. Terus bisa menggunakan foto exposure panjang untuk membuat kesan lebih soft ataupun lebih moody. Nah, seperti foto ini. Ini kalau kita lihat sebenarnya pipanya ini sangat berdekat banget ya, dua pipa ini. Iya, dekat banget. Ya, dekat banget. Dengan efek wide efek angle. Iya, ya, efek 12 mili ini membuat kesan distorsi perspektifnya ini menjadi terlihat lebih lebar. Jadi kesan lebar gitu loh. Ini yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman, bahwa dengan lensa 12-24 ini bukan berarti kreativitas kita berhenti. Wah, ini distorsinya begini-begini. Wah, ini fisheye. Ini saya bisa lihatkan di sini ya. Pertemuan pipanya pun tidak mengalami lengkungan. Benar-benar aman ya. Modelnya pun tidak ketarik ya. Iya, modelnya aman. Masih normal. Kemudian ini sih memang mendekatin siang ya. Jadi matahari itu jatuhnya side light ya, dari kiri ya. Memotong. Kalau angle itu tuh orang tuh biasanya sampai sekarang masih kayak kebanyakan tuh ke arah telefoto gitu. Kalau wide angle mungkin fish eye. Tapi yeah. Ini masih jarang nih. Iya, yeah, betul. Wide angle tapi gimana bilangnya ya? Bukan fish eye gitu, enggak disorot sih, bagus gitu, megah. Dan saya tidak bermain dengan lensa-lensa yang kayak tadi tuh, telefoto ataupun fix yang seri 85 ke atas. Yeah. Nah, dan ini aku bisa lihat awannya kelihatan, shadow-nya juga kelihatan detail. Berarti ini cocok sama kamera Sony juga. Walaupun mungkin banyak yang khawatir nih, oh nggak bisa pakai ND filter gradient atau apa. Ya, ini bagus juga gitu. Oh iya, awannya masih kelihatan. Ya, karena memang di kamera Sony yang ada ya, dari tadi saya sudah sebutkan ya, dari A7R3, A7R4 nih. A7R4 pun itu memiliki namanya 15 stop dynamic range gitu loh. Sehingga apapun keadaan yang terjadi, ya saya tetap bisa mengcover yang namanya shadow ya. Seperti yang kita ketahui ya, prinsip fotografi itu sebenarnya adalah maintain highlight dan develop shadow. Highlightnya tetap saya jaga, awannya tidak wash out, shadownya pun saya bisa develop, tidak sampai dark betul, tetap memiliki detail. Ini di f/2.8 loh. Oke. Okay. Modelnya tetap jelas, belakangnya pun sampai ke belakang tetap jelas. Nah, ini menggunakan exposure panjang ya. Ini kurang lebih 1 detikan ya, F8, ISO 100. Ini di sungai. Bisa kita lihat juga tidak mengalami distorsi melengkung ya. Iya. Bisa aman. Dilihat ini aman banget ya. Dan detailnya pun berasa banget ya. Bisa kita lihat di daun-daunnya ya. Kelihatan banget. Lanjut. Ya, kita kembali lagi ya. Udah bermasker nih. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi, dari foto ini, kamu bisa lihat ya, Jos. Daunnya mulai dari kiri ke kanan. Berasa banget kan detailnya. Tajamannya. Kemudian batu-batunya yang berada pada sisi depan. Biasanya sih, lensa-lensa ya, itu pada area depan, sisi kanan kiri tidak punya detail yang sebagus pada area tengah. Tapi pada lensa ini, corner-corner-nya itu sesuai dengan tagline-nya di Master, bahwa
lensa yang tajam. Seri D-Master itu tajam dari ujung ke ujung. Jadi mungkin yang biasanya kita kalau foto ini cuma bisa kasih objeknya di tengah doang tuh, sekarang betul, kita bisa nikmatin semuanya gitu. Nyampe iya, daun-daun di ujung kanan, batu-batu di ujung bawah, kanan kiri ini aman gitu ya. Aman, tidak tajam, tidak banget, blur juga. Jadi siap menarik juga. Nah mungkin teman-teman yang sekarang nonton nggak kelihatan, tapi nanti bisa langsung ke Instagramnya Om ya, Daniel ya. Kita akan post satu-satu fotonya. Kita upload gitu. Oke, berikutnya apa nih? Nah, penggunaan lensa ultrawide, seperti yang saya jelaskan, bisa membuat efek ruangan yang sempit menjadi lega, seperti yang saya jelaskan nih. Memanfaatkan geometri perspektif. Nah, bisa memposisikan kamera berada pada level 0, ya, dari permukaan tanah, ya, menghadap ke atas, memberi kesan yang lebih megah lagi, nanti saya beri contohnya. Kemudian lensa ultrawide, ya, kita harus juga memiliki kehati-hatian, ya, bagaimanapun juga lensa-lensa jenis wide ataupun ultrawide itu memiliki namanya distorsi perspektif. Memposisikan objek orang itu harus hati-hati, paling aman berada pada seperempat kanan-kiri ataupun atas-bawah kalau ada objek benda hidupnya. Nah, seperti kayak foto ini ya. Oh, jadi tipsnya gimana cara kita bisa dapetin foto yang wide tapi objeknya itu tidak distorsi? Iya, betul sekali. Kalau ada misalnya objek orangnya ini, seperti ini. Ini pemandangannya keren banget ya. Ini ada di Jawa Barat nih. Oh, Jawa Barat? Iya, gak jauh-jauh nih. Gak jauh-jauh. Iya, tapi trekkingnya lumayan, 1,5 jam. Nah, tapi gak nanjak-nanjak sih, rata aja sih. Harusnya sih setiap orang bisa nih. Ya, bentar lagi ini COVID kelar juga, teman-teman yang udah kangen landscape pasti pengen landscape langsung. Iya. Kan? Nah, tapi ya apalagi cara yang terbaik dibanding dengan kalian punya lensa baru yang bukan distorsi tapi perspektifnya berbeda gitu dari yang lain. Jadi abis ini walaupun rame ini misalnya betul, nih ya kan rame ini udah pada kangen landscape. Nah, kita bisa maju ke depan tetap kita punya wide, kita punya hasil view yang beda gitu loh. Iya. Nah, inilah perbedaannya. Terus kita ngobrol ya di contoh. Misalnya nih saya pengen dapat efek lebar nih. Ya. Saya pakai misalnya 16:35. Karena banyak kerumunan orang saya kesulitan. Nah, lain ceritanya kalau misalnya tidak ada kerumunan orang di depan saya. Ketika saya mengganti ke 12:24, saya bisa maju ke kerumunan itu. Benar, tapi benar, saya dapat view-nya tetap dapat penuh. Nah, wah, itu salah satu yang membuat menarik menggunakan lensa 12:24 ini. Sebenarnya ini banyak orang di depan saya ini, kanan kiri saya. Okay. Nah, saya kalau misalnya kesulitan moto, akhirnya agak kesulitan moto dengan beberapa jenis lensa karena orang terlalu banyak juga. Karena memang lokasi ini menarik ya. Nah, saya bisa menggunakan 12:4, 12:24 dan saya maju mendekatin si model ini. Oke. Okay. Ini juga bisa kita lihat hasil fotonya. Tajam banget. Ya, tajam, kemudian clear ya. Keren banget clear sih ini. Bener-bener kayak buat temen-temen yang bahkan baru belajar landscape ya. Kalau dulu kan pusing nih, ada hitungan F-nya mesti berapa, shutter speed berapa. Tapi ini aku lihat kebanyakan tuh pakai F28. Iya, 28. Jadi tinggal taruh aperture paling gede, atur exposure sama ini framing-nya, bagus gitu ya. Ya, inilah salah satu kelebihan yang ada pada 12:24 di Master ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, saya ngambilnya low angle banget ya, dari bawah ke atas. Nah, kesan megahnya kelihatan nih, sempit loh. Kita bisa lihat ya posisi modelnya kanan-kiri kan sempit banget. Benar-benar. Saya juga pasti sempit juga posisi saya, tapi kan tidak, hasil fotonya tidak menunjukkan bahwa tempat ini sempit gitu loh. Ini kayak cukup sempit tuh sampai tangan modelnya tuh kalau lurus tuh bisa kena tiangnya. Kena pipanya. Nah, bayangin kalau foto di ruang sempit itu pakai lensa 50 atau 85 ya, biasa aja gitu ya. Tapi close dengan, up jadinya. Jadi close up bener, tapi dengan lensa ultrawide gini, wah ini gokil banget sih. Ya, bisa, ini namanya kita memanfaatkan ruangan yang sempit. Benar. Ya, dengan menggunakan lensa 12:24 ini sehingga kesannya menjadi megah. Kita jadiin objek yang nggak biasa jadi framing atau leading lens. Betul. Bisa jadi objek yang menolong gitu ya buat jadi. Nah, ini juga sudut pandang dari bawah. Ya, sempit kan kelihatan modelnya, posisi di atas menutupin langitnya aja udah kelihatan sempit kan. Benar. Tapi tetap terlihat kesan luas dan megah. Nah, apa aja sih kelebihan lensa 12:24 ini kalau saya rangkum
Nah, dari jelasan tadi dust dan moisture proof, sebenarnya sih dust and moisture proof ini bukan hanya hadir pada seri 1224 GM. Ya, hampir semua lensa GM udah dust dan moisture proof. Kemudian fast autofocus, satu-satunya yang 4x di linear focus, ultra wide constant f2.8 pertama di dunia. Lebih lebar dari mata 120 derajat, nano AF plotting 2, 3 extreme aspherical element, memiliki tombol focus hold, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang terakhir adanya insert filter. Nah, filter jenis ini akan saya beri clue-nya ya, supaya teman-teman paham ya. Jadi filter yang digunakan itu pada bagian belakang lensa ini, itu namanya gelatin filter sheet. Jadi di Sony juga sudah menyertakan cutting template, memang filter jenis ini harus dipotong ya, karena belinya berupa lembaran kotak. Nah, seperti ini ya. Apa sih mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang focus hold button yang ada pada sisi lensa G-Lens atau G-Master? Masih ya, pikir ini biasa aja gitu, fitur yang nggak kepake. Tapi sebenarnya gimana nih? Nah, kita bisa setting ya dalam menu kamera. Ini saya menggunakan kamera A7R4 ya. Kita bisa masuk ke sub menu nomor 2. Terus kemudian menu nomor 2 di sub menu nomor 9 namanya custom key. Kemudian kita buka custom key, itu ada tombol, ada menu dalam sub menu itu ada menu 1 sampai 4, kita geser ke menu 4 sampai ada gambar kamera dan tombolnya itu. Nah, focus hold ditekan, nah itu bisa diganti kurang lebih hampir ada 23 pilihan. 23 pilihan action. Action ya, entah itu white balance, entah itu DRO, entah itu focus area, entah itu metering mode, entah itu ISO, terus apapun itu. Jadi kalau teman-teman beli lensa ini juga dapat satu tombol tambahan ya. Betul, di kameranya, kameranya setting dibanding kalian pakai lensa lain yang enggak ada focus hold. Betul. Oke, berikutnya. Yang berikutnya adalah nah, filter ya. Nah, filter ini dipasang pada, bukan pada bagian depan, tapi pada bagian belakang lensa ya. Nah, filter ini biasanya sih kalau dijual di luar negeri ya, dia udah satu set beberapa jenis ND. Ya, tapi orang memang harus di-cutting, jadi Sony udah memberikan template-nya. Template-nya itu ada pada kiri bawah. Nah, seperti apa sih kalau kita beli? Nah, ini saya beri contoh. Ini di Amazon ya, ada jual. Itu ada mereknya Iris Edge Gelatin ND Filter Set. Oh, ini nah, ukurannya segini ya. Kita harus cutting nanti ini sesuai dengan template yang ada. Oke. Nah, harganya dan cukup murah loh. Iya, enggak gitu ini ya. Nah, ataupun kita bisa ini buatan di Inggris ya. Kenaik Optical ya, ini juga menjual. Ini kualitasnya memang lebih bagus ya. Nah, harganya memang sekitar 45 euro ya. Ini enggak mahal-mahal amat sih untuk filter-filter intinya. Iya, iya, iya. Ini jenis jenis filternya, filter lembaran. Banyak, banyak pilihan lah ya. Iya. Jangan khawatir. Nah, ini ada juga filter di Amerika ya. Color di filter ya. Ya, bisa jadi, bisa dipasangi juga color filter, macam-macam. Nah, itu ada ukurannya, memang harus digunting sih. Tapi kalau yang foto-foto tadi juga nggak pakai filter? Enggak ya? Sama sekali. Nggak masalah? Nggak masalah. Bagus juga. Iya. Siapa tahu ada yang pingin mengeksposuran kan? Iya, ada opsi tambahan ya. Gitu ya. Iya. Oke. Kita udah sampai pada penghujung presentasi. Nah, ini. A7R4 dengan 1224 Master. Nah, saatnya kita pre-order. Oke, jadi teman-teman aku mau ingetin. Pre-ordernya sampai kapan? Sampai kita lihat sampai 2 hari lagi. Gitu. Jadi ternyata teman-teman kalau mau pre-order waktunya sekarang karena hanya sampai tanggal 19 Juli dan teman-teman yang pre-order tentunya akan dapat lensanya duluan ya. Nah, kapan kira-kira pertengahan Agustus udah bisa dapat lensanya. Nah, jadi tunggu apa lagi gitu ya karena betul. Ada harga, ada kualitas. Betul. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya. Padahal ini fitur-fitur di dalam lensa ini adalah fitur-fitur yang kita belum pernah lihat di lensa lain, bahkan di lensa G-Master lain. Betul. Gitu. Karena tentunya ini paling baru dan paling wide, ya kan? Dan bahkan di Sony sendiri yang APS-C belum ada yang se-wide ini. Betul. Kalau kita compare ya dengan sudut pandang 1/35 dan apa APS-C mode ya, kan ada
10-18. Itu jadinya 16 mm. 16 mm kalau dikonversikan. Ini 12. Oke, gitu. Nah, ini sebenarnya kita juga sekarang lagi ada offline workshopnya, jadi silakan kalau ada mau tanya langsung juga boleh. Putarannya video. Oke, kita putar videonya. Kita lihat ya video ulangnya menggunakan lensa ini. Kebetulan lensa ini dipakai juga di video ini ya. Di video ini hampir, bukan hampir ya, semua di semua video ini menggunakan lensa 12-24 di master. Untuk portfolio sendiri ya, Om Dancong bisa dicek di Instagramnya di mana? At Daniel Congari. At Daniel Congari gitu. Ya mungkin teman-teman yang lagi nonton di YouTube ada pertanyaan. Nah ini ada yang nanya ada contoh foto grup atau enggak? Untuk sekarang belum karena belum. Om Dancong syutingnya bukan foto grup. Dan kemarin juga kita, ya waktunya kita dari buat ini kan baru kemarin ya, belum sempat sampai menganum foto yang lebih banyak lagi ya. Ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Kalau gitu aku yang nanya deh. Nah, jadi gimana so far rasanya pakai 12-24 ini dibanding lensa-lensa lain selama berapa hari? Ya, menurut pengalaman saya sih, saya punya banyak kreativitas yang berbeda ya dibandingkan dengan menggunakan lensa wide yang lainnya ya. Karena terus terang, terakhir kali saya pakai 12-24G itu tahun 2000, berapa itu ya? 2018 ya? Udah lama banget ya. Cukup lama. Dan itu kebetulan cuma motonya 2 hari doang, nggak salah. Tidak sempat banyak mengeksplor ya. Juga tempatnya jauh banget waktu itu sih. Nah, setelah dari itu saya udah lama nggak mencicipin lagi lensa-lensa ultrawide Sony ya, sampai hadirnya 12-24 di master ini. Kalau kita pasangin ke bodinya nih, berat depan atau cukup balance nih? Balance, tidak berat-berat amat juga sih. Ya kurang lebihnya sama kayak lensa GM-nya sih. Masih oke, masih oke sih. Handheld satu tangan aja tuh masih bisa sih. Bisa gitu ya. Bisa banget ya. Oke, gokil. Tidak berat amat sih. Oh ya, lihat. Tidak berat-berat aman dan dia aspherical zoom ya, jadi zoomnya bergerak di dalam ya. Oh iya, dia kalau di zoom itu keluar, rasanya nggak maju gitu. Nggak maju ke depan, 635, betul. Gitu ya. Dia bergerak di dalam, makanya itu lensa ini lebih dustproof dan moistureproof. Benar-benar lebih aman celahnya, karena ada celahnya. Dan juga buat yang kalau misalnya pakai stabilizer buat video juga nggak usah di adjust lagi karena nggak berubah gitu. Betul. Ya. Jadi dan lebih mudah gitu. Betul. Fokusnya pun silent, tidak bunyi. Internal fokusnya pun meskipun menggunakan 4 motor, dia tetap silent ya, bisa dilihat dalam video ya. Pergerakan zoomnya juga tidak terganggu ketika melakukan zooming di dalam video yang tadi ya. Okay. Cukup. Stabil juga ya. Jadi buat teman-teman memang jawabannya kalau mau investasi yang terbaik tentunya pilih lensa G Master. Kenapa? Karena sesuai yang tadi dijelaskan dari Om Dacu juga, lensa G Master yang pertamanya Om Dacu sampai sekarang aja masih kepake gitu ya. Masih. Walaupun kamera udah ganti dari R2, R3, R4. Karena apa? Karena kita di Sony juga kita yang produksi bukan cuma body, tapi kita juga produksi sensor dan lensanya. Kita yang tahu juga nih line up ke depannya bakal keluar kamera apa aja, dan tentunya kita mau
teman-teman yang pilih Sony itu nggak salah pilih, udah milih yang terbaik dan juga investasi yang terbaik juga gitu ya. Jadi ini kalau masih ada yang nanya investasi yang terbaik apa, tentunya kalau kata orang di Lensa, Lensa G Master investasi yang paling oke ya. Karena nggak cuma tentang kualitas gambarnya, tapi durabilitas ya, reliabilitasnya dan juga ukurannya compact ya. Kita bisa lihat ya, ini kualitas sebagus tadi ya, foto yang tadi itu hanya dengan kamera segede gini ya, dan lensa segede gini gitu. Gokil banget. Videonya pun itu menggunakan kamera Sony juga. Oh, kan videonya pakai Sony juga? Iya, kan pakai lensanya kan 12-24 videonya. Oh, tadi videonya full recorded juga ya 12-24. Ya, full recording dengan 12-24 ya. Jadi benar-benar hasilnya pun juga videonya wide banget kan? Wide banget, semua pemandangan bisa masuk semua dalam sebuah video. Dengan kualitas gambar yang tajam ya. Udah kita putar dua kali. Jadi kalau memang udah beli satu lensa tuh bukan ada lensa yang kayak, oh ini lensa untuk sport, ini lensa untuk potret, tapi ini satu lensa bisa buat semuanya gitu ya. Jadi memang oke banget. Jarak fokusnya pun cukup dekat kan, tadi udah dibahas. Oh iya, jarak fokusnya juga dekat banget, sekitar 0,28 meter. Jadi buat teman-teman yang mau ala-ala makro gitu ya juga bisa. Jadi benar-benar ini satu lensa buat semua kebutuhan, kecil banget, ringkas, jadi buat yang sempat traveling. Bahkan kalau dengan sewide ini dan seringan ini ya, kalau zaman-zaman sekarang pada pengen vlog juga bisa gitu ya lensanya ya. Bisa. Terutama buat mereka yang mau nge-vlog lokasi-lokasi traveling. Lokasi-lokasi traveling ya, benar. Jadi dapat megahnya dapat gitu ya. Belakangnya lebih terkesan luas. Benar, benar. Dia di close up, belakangnya tetap kelihatan luas ya. Iya. Tidak terpenggal sebagian gitu loh. Nah ini yang bisa ditawarkan dengan menggunakan lensa 12-24 mm ini. Benar. Oke. Okay. Ada pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan? Belum ada pertanyaan lagi nih. Belum ada pertanyaan lagi. Oke. Okay. Nah kira-kira ke depannya nih kalau Om sendiri ke depannya kira-kira bakal pakai lensa ini buat foto apa nih? Yang soon mungkin dipost di Instagram. Otomatis ya, tetap gambar-gambar landscape ya, pemandangan alam, kita bisa explore lebih ya. Mungkin dengan ND filter lagi, ya, jadi kita bisa exposure lebih panjang lagi ya. Exposure-nya panjang, kemudian beberapa foto-foto yang dulu misalnya saya kepotong, saya bisa ulangin dengan view yang lebih luas. Nah, itu bisa diciptakan lagi. Kemudian misalnya dulu posisinya kecil nih tempatnya nih. Ya. Sehingga ketika saya moto, saya mengorbankan sebuah view yang lebar. Karena misalnya posisi orang yang saya konsep tidak bisa berada pada tempatnya. Karena mungkin posisi tempatnya hanya bisa berada pada posisi itu berdirinya. Benar, nah, benar. Dengan lensa ini yang begitu lebar, posisi yang dulu cuma bisa di situ, pemandangan yang bisa saya capture cuma kepenggal hanya sebagian itu, dengan lensa ini bisa mendapatkan sebuah view yang baru. Dengan posisi yang pasti, karena lensa karakter lensa 12 mili ultra wide ini membuat background-nya jadi lebih luas lagi ke belakang. Okay. Nah, ini yang poin pentingnya itu bagaimana penggunaan lensa ini menghasilkan sebuah view yang ke belakangnya menjadi lebih megah dan luas. Okay. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Romi, mungkin kita ulang aja bedanya 12-24 mm dengan yang biasa. Nah, mungkin baik yang mikir, oh kalau angle-nya sama, mending kita pilih yang G. Nah, tapi apa keuntungan yang kita dapat dari lensa G Master ini? Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan ya, lensa ini sudah dibekali dengan 3 extreme aspect ratio. Yang pertama ya, mungkin aperture-nya dulu ya. Nah, aperture-nya F2.8. Dengan aperture yang F2.8, kalian kalau mau close up bisa lebih bokeh. Benar, belakangnya ya? Bokeh karena dan juga, 9 blade. Oh ya, blade-nya juga lebih banyak dan juga bandit. Untuk low light lebih mudah gitu ya. Karena satu stop lebih terang. Betul. Buat sport juga lebih aman. Dan juga tentunya yang tadi jeroannya beda gitu. Iya, jeroannya beda. Menghadapi flare juga beda. Tentu jadi anggapan kalian itu bisa dapetin view yang sama, tapi focal length-nya sama, tapi aperture-nya lebih terang. Lebih terang, kualitas lebih tajam. Lebih tajam, gitu. Jadi, better in almost every way ya. Tapi mungkin kalau 12-24 mm lebih kecil. Gitu, ukurannya lebih ringkas aja. Lebih pendek. Lebih pendek dan lebih ringan. Tapi tentu kalau ngomongin kualitas,
di master jawabannya. Ya, ini agak panjang dikit ya, karena memang kita ada empat ekstrim dinamik linear fokus ya. Benar, kita autofokusnya juga udah beda. Udah beda sistemnya, kualitasnya floating. Juga beda. Benar, floating. Dan internal semuanya ya. Iya. Oke, okay. Dan juga tentunya weather sealing-nya lebih baik di G-Master. Kita ada coating depannya. Jadi buat teman-teman yang khawatir sama kacanya, akan lebih aman dengan G-Master. Oke, okay. Kalau begitu belum ada pertanyaan lagi, sepertinya udah habis. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan landscape photography, bisa langsung ke Instagramnya Om Dancong ya. Betul. Di @DanielTejongari. Gitu. Dan juga buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang terkait dengan pre-ordernya atau produk Sony, bisa langsung ke Instagramnya @SonyAlpha_ID. Dan di situ juga akan ada workshop-workshop juga berikutnya kapan dan di mana, dan juga ada IG Live dan juga mungkin ada kelas Sony Alpha yang tentunya kalian bisa hadirin tanpa ada biaya apapun. Oke, okay, kalau begitu kita tutup workshop hari ini and thank you Om Dancong untuk waktunya, untuk sharingnya. Dan teman-teman, aku mau ingetin lagi pre-ordernya tinggal 2 hari lagi buat yang mau cobain memiliki 1224 G-Master F28. Oke, okay, kalau begitu sekian workshop hari ini, and thank you buat semuanya yang sudah menonton. Alpha.